Siapa yang membaca sebanyak 10 kali? Tuan-tuan tengok ah. Kelebihan dia. Saya kira setakat ni, setakat 13 hadis yang kita baca, dia ni yang paling banyak kali. Kelebihan dia yang paling agung sekali dia ni, zikir ini. Iaitu sesiapa yang membaca 10 kali, 10 kali ni, 10 kali ni bermaksud 20 saat ataupun 30 saat. No, kita kata 30 saat lah 10 kali ni. Nescaya Allah tulis baginya setiap kali 10 kebaikan. Seolah-olah dia buat 10 kebaikan. Satu la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, seolah-olah 10 kebaikan. Kemudian Nabi sebut yang kedua, dihilangkan daripadanya 10 kejahatan. Hak jahat-jahat yang dia buat, 10 kejahatan. Tiga, diangkatkan baginya 10 darjat, 10 tangga. Tuan-tuan tahu satu tangga banyak mana? Satu darajah banyak mana? Kam tab'ud baina darajatin ila ukhra. Tuan-tuan tahu tak? Daripada satu darajah, maqam ataupun darajah ni dengan Allah, di antara satu manusia dengan manusia lain, kalau berbeza tiga darajah, lebih kepada satu darjah seperti mana kedudukan seorang yang berada di bumi dan satu lagi dia duduk di langit yang pertama. Itu beza jauh dia, satu darjah. Yang menyebut zikir ini kalam Rasulullah, hadis ini sahih, diangkat 10 darjah. 3, 4, zikir itu menjadi benteng untuknya daripada setiap benda buruk. 5, zikir itu menjadi benteng daripada syaitan. 6, tidak akan halal bagi dosa untuk mendapatkannya, melainkan dosa menyekutukan sesuatu dengan Allah. Maksudnya, tidak ada dosa yang memudaratkan dia. Yang ketujuh, kecuali syirik. Yang ketujuh, dia telah termasuk seafdal-afdal manusia pada hari itu. Dari sudut amalan, iaitu tak ada orang lain yang boleh melebihi pahala dia. Masya Allah, ini saya pun no, siapa faham bahasa Arab kan? Nabi sebut wa kana min afdalin nasi amalan. Wa kana min afdalin nasi amalan. Maksudnya besar. Dia punya ganjaran dia sangat besar. Tidak ada lelaki yang boleh memintasnya kecuali yaqulu afdala mimma qal. Kecuali satu orang yang sebut lebih banyak daripada bilangan yang disebut oleh lelaki itu. Siapa yang membaca sebanyak 10 kali? Tuan-tuan tengok ah. Kelebihan ya. Saya kira setakat ni, setakat 13 hadis yang kita baca, dia ni yang paling banyak sekali. Kelebihan dia yang paling agung sekali dia ni, zikir ini. Iaitu sesiapa yang membaca 10 kali, 10 kali lah, 10 kali ni bermaksud 20 saat ataupun 30 saat. No, kita kata 30 saat lah 10 kali ni. Nescaya Allah tulis baginya setiap kali 10 kebaikan. Seolah-olah dia buat 10 kebaikan. Satu la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, seolah-olah 10 kebaikan. Kemudian Nabi sebut yang kedua, dihilangkan daripadanya 10 kejahatan. Hak jahat-jahat yang dia buat, 10 kejahatan. 3, diangkatkan baginya 10 darjat, 10 tangga. Tuan-tuan tahu satu tangga banyak mana? Satu darajah banyak mana? Kam tab'ud baina darajatin ila ukhra. Tuan-tuan tahu tak? Daripada satu darajah, maqam ataupun darajah ni dengan Allah, di antara satu manusia dengan manusia lain, kalau berbeza tiga darajah, lebih kepada satu darajah seperti mana kedudukan seorang yang berada di bumi dan satu lagi dia duduk di langit yang pertama. Itu beza jauh dia, satu darajah. Yang menyebut zikir ini kalam Rasulullah, hadis ini sahih, diangkat 10 darajah. 3, 4, zikir itu menjadi benteng untuknya daripada setiap benda buruk. 5, zikir itu menjadi benteng daripada syaitan. 6, tidak akan halal bagi dosa untuk mendapatkannya, melainkan dosa menyekutukan sesuatu dengan Allah. Maksudnya, tidak ada dosa yang memudaratkan dia. Yang ketujuh, kecuali syirik. Yang ketujuh, dia telah termasuk seafdal-afdal manusia pada hari itu. Dari sudut amalan, iaitu tak ada orang lain yang boleh melebihi pahala dia. Masya Allah, ini saya pun
Noh, siapa faham bahasa Arab, Nabi sebut wa kana min afdalin nasi amalan. Wa kana min afdalin nasi amalan. Maksudnya besar. Dia punya ganjaran dia sangat besar. Tidak ada lelaki yang boleh memintasnya kecuali yaqulu afdala mimma qal. Kecuali satu orang yang sebut lebih banyak daripada bilangan yang disebut oleh lelaki itu.